wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair amin amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini ba'da tarawih kita bisa berjumpa lagi dalam majelis ilmu. Kali ini di program KMK atau kajian malam Kamis, masih melanjutkan di poin-poin sebelumnya, kita akan terus membaca matan ghayah wa takrib yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja Al-Asfahani yang memuat kesimpulan-kesimpulan hukum fikih yang ringkas di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kali ini atau di kesempatan malam hari ini kita sudah sampai di pembahasan qada dan fidyah. Ini kalau kita lihat di matan aslinya atau di nuskhah al-asliyah, kita sudah berada di akhir bab puasa nih. Ya, kita sudah berada di akhir bab puasa. Insyaallah hari ini bisa kita lanjutkan lagi. Tentu saya tidak sendiri, sudah ada guru kita dan ustaz kita yang akan memberikan ta'liq atau komentarnya atau juga syarahnya yang mengenai matan Abi Syuja ini. Yang guru kita bersama Ustaz Ahmad Sarwat, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz? Alhamdulillah kabar baik dan kabar yang sehat. Baik Ustaz. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan di pembacaan matan ghayah wa takrib beserta syarahnya saja. Kita sudah sampai di pembahasan orang sakit dan musafir, begitu ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana jika seseorang itu meninggal dan punya hutang puasa. Kemudian setelah itu orang ibu yang hamil dan menyusui. Ya, sebelum itu orang yang tua renta yang tidak mampu untuk puasa, kemudian ibu hamil dan menyusui. Nah, hari ini kita sampai di nuktah atau di poin orang sakit dan musafir. Baik. Oke, saya baca matanya Ustadz seperti biasa. Silakan. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani wal maridu dan orang sakit wal musafiru dan seorang musafir safaron ya safar tawilan yang jauh yuftirani tidak berpuasa wa yaqdiyani dan harus mengqadanya. Jadi orang yang sakit dan musafir yang panjang safar yang jauh itu boleh tidak berpuasa. Apa konsekuensinya? Keduanya harus mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Begitu Ustaz, tafadhol. Iya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini adalah dua keadaan orang ya, yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Dan ini sebagaimana yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 184 dan 185. Terulang dua kali ya. Mangkana minkum maridun aw ala safarin. Yang pertama adalah orang yang sakit dan yang kedua adalah orang yang musafir. Nah, disebutkan oleh Syaikhul Muallif wal musafiru safaran tawilan. Dan safar yang jauh gitu ya. Yuftirani mereka beriftar ya, mereka berbuka. Ini memang enggak enak juga ya menerjemahkan iftar ini dengan berbuka itu. Saya juga enggak tahu apa ya maksudnya berbuka gitu ya. Kan berbuka itu membuka. membuka kotak, membuka unboxing gitu ya. Tapi ya udah habis gimana kalau dibilang aftara yuftiru aftaral hajimu wal mahjum. Sebenarnya kalau lebih enak sih batal begitu sebenarnya, ya kan? Ketika ada orang lagi bulan Ramadan berhijamah atau berbekam, itu ada hadis menyebutkan aftaral hajimu wal mahjum. Apa itu artinya aftara? Berbuka, ya bukan berbuka, tapi puasanya jadi batal gitu kan. Nah, ketika bilang yuftirani berbuka, ya maksudnya ya boleh tidak puasa gitu sebenarnya kan. Yuftirani silahkan tidak berpuasa, wayaqdiyani tapi keduanya harus mengganti alias mengqadha begitu kan. Nah, selain itu juga ada hadis ya, selain dari ayat Quran, hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW itu
kharaja ila Makkata, keluar jalan, maksudnya ya musafir ya, ila Makkah. Ini dari mana nih? Dari Madinah pastinya ya. Ila Makkata fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Fasoma, beliau masih dalam keadaan soma, puasa. Hatta balagal Kadida, sampai di daerah namanya Al-Kadid gitu ya, aftara, kemudian beliau berbuka. Fa aftaran nasu, maka orang-orang yang beserta beliau itu juga berbuka. Ini kalau tidak salah hadisnya ini terkait dengan peristiwa Fathu Makkah ya, peristiwa Fathu Makkah, atau setidaknya perjanjian Hudaybiyah. Tapi Hudaybiyah itu bukan bulan Ramadan ya. Nah, Fathu Makkah itu bulan Ramadan. Betul. Jadi perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah untuk menaklukkan kota suci Mekah itu perjalanannya terjadi pada bulan Ramadan gitu ya. Nah, tujuannya memang ke Mekah. Ya Nabi kan ke Mekah itu berapa kali dalam seumur hidupnya dari Madinah itu kan. Yang pertama yang terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang kedua ketika beliau Umratul Qadha. Hudaybiyah tahun ke-6, Umratul Qadha tahun ke-7, dan tahun ke-8 itu terjadi peristiwa Fathu Mekah gitu ya. Kalau sekali lagi yang terakhir Nabi ke Mekah itu ketika peristiwa haji tahun ke-10 Hijriah. Tapi itu kan bulan haji, bukan bulan Ramadan. Nah, ini adalah ketika Fathu Mekah. Jadi mau mengepung kota Mekah itu bulan Ramadan. Awalnya beliau tetap puasa, kemudian sampai di satu daerah namanya Al-Kadid itu beliau berbuka dan orang-orang pun berbuka. Ini adalah hadis yang mendukung ayat Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Jadi orang musafir itu boleh. Itu hadis sahih Bukhari. Kemudian ada hadis yang lain Bukhari juga, man qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara, wa man syaa shoma wa man syaa aftara. Ini hadisnya menarik ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat safar terkadang beliau berpuasa, tapi kadang-kadang juga beliau berbuka, enggak mesti gitu ya. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa dipersilahkan, dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. Jadi memang posisinya itu adalah bukannya wajib berbuka, bukannya batal, tapi kalau mau berpuasa silahkan, dan kalau mau tidak berpuasa juga silahkan, ya konsekuensinya adalah ganti aja gitu. Ini kan agak sedikit berbeda dengan pendapat yang nyeleneh dari mazhab Zahiri. Ya, kalau baca ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun. Ya, kata mazhab Zahiri, siapapun yang sakit, siapapun yang dalam keadaan safar, berarti otomatis batal puasanya, oleh karena itu wajib mengganti. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa dalam pandangan mazhab Zahiri adalah bepergian. Anda bepergian, batalin enggak batalin, otomatis batal. Anda sakit, batalin nggak batalin, otomatis batal. Gitu, jadi nggak lagi puasa nggak boleh sakit. Begitu sakit aja, langsung batal puasanya. Dan puasa nggak boleh bepergian. Kalau Anda bepergian, walaupun Anda tidak makan tidak minum, Anda masuk batal. Karena dalam pandangannya Zahiri adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka otomatis puasanya batal dan dia harus mengganti di hari yang lain. Itu pengertiannya mereka. Tapi kalau mayoritas ulama, jumhur ulama, empat mazhab mengatakan, oh bukan begitu pengertiannya. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar? Nah, itu mahzub sebenarnya. Jazalahu ayyuftiro. Boleh bagi dia an yuftiro, untuk berbuka. Nah, baru kemudian konsekuensinya adalah fa'iddatun min ayamin ukhor. Maka harus ganti di hari yang lain. Mahzubnya itu adalah jazalahu ayyuftiro. Gitu. Tapi kalau dalam pandangan Zahiri, mafhumnya atau mahzubnya itu batalat shaumuhu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin batalat shaumuhu. Ah begitu. Jadi itu mahzuf ya. Enggak terbuka gitu, enggak kelihatan ayatnya konsekuensinya. Tapi kalau mayoritas atau jumhur ulama mengatakan maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Kalau kata Zahiri, maka pasti batal puasanya dan untuk itu dia wajib mengganti di hari yang lain. Itu unik tuh ayat Qur'annya kayak gitu. Oke. Baik. Ini mengenai hadis yang baru saja disebut Ustaz. Hadis riwayat Al-Bukhari, qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftar. Siapa yang ingin tetap puasa silakan, siapa yang ingin berbuka silakan. Ini kan konteksnya dalam safar begitu kan? Iya. Yeah.
Maka ada pertanyaan Ustaz, misalnya kalau saya ini safar gitu ya, itu lebih baik saya tetap puasa atau saya ambil tadi itu, ambil rukhsah untuk tidak berpuasa itu tadi Ustaz, mana yang lebih afdal kira-kira Ustaz? Kalau jawaban saya sih, mana yang lebih memudahkan, karena nanti ayatnya itu kan diteruskan ayatnya begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah bagimu dan Allah tidak menginginkan yang susah bagimu. Nah, setiap orang bisa jadi beda-beda. Ada buat orang tertentu ya, dia berpuasa itu jadi masalah. Ya. Nah, kalau dia batalin enggak apa-apa sih, walaupun harus ganti di hari yang lain, yang lebih mudah bagi dia itu gitu kan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya kan dia enggak butuh membatalkan, toh perjalanannya enggak memberatkan, enggak haus, enggak lapar, enggak ada hajat lah untuk batal-batalin puasa gitu kan. Sementara kalau dia harus batalin dan dia harus ganti dia hari yang lain, itu ogah. Kenapa? Gantinya sendirian, enggak seru. Enggak ada temennya. Sahur-sahur sendiri, ya kan, buka-buka sendiri gitu. Enggak ada temennya, enggak seru gitu loh. Jadi buat dia itu batalin tuh malah jadi susah. Okay. Makanya Allah menguncinya dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya, dengan hadis-hadis tadi, faman syaa shoma wa man syaa aftara, itu sama gitu. Jadi yang dijadikan objeknya atau yang dijadikan bahan pertimbangannya buat Anda lebih mudah mana? Batalin ganti atau enggak usah batalin jadi enggak usah ganti. Nah, itu tiap orang jadi beda-beda kasusnya. Ini menariknya begitu. Baik, Ustaz Adi. Kemudian terkait ini barangkali syarat begitu saja. Jadi untuk boleh seorang musafir itu tidak puasa, ada syarat-syaratnya ya. Para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar safar yang dilakukannya itu bisa dijadikan dasar untuk terbebas dari perintah puasa. Apa itu syaratnya? Yang pertama, harus keluar rumah atau melewati batas kota. Ini penting. Kenapa? Karena kita kalau di Jakarta ya, yang namanya juga Jakarta, kapan sih nggak macet gitu kan? Corona-corona macet-macet gitu, nggak ada bedanya gitu kan? Macet itu bisa 2 jam, 3 jam, dan namanya udah macet. Sebenarnya sih macet tuh nggak ada masalah ya. Cuma gara-gara ada mobil aja di depan kita sebenarnya ya. Cuman di depan dia ada lagi mobil dan seterusnya. Ini joke khas almarhum Pak Haji Romli. Kagak nggak macet, cuman gara-gara mobil aja di depan satu katanya gitu. Coba di depan nggak ada, kosong. Nah, jadi kalau udah macet ya macet gitu. Tapi nggak boleh gara-gara macet terus kita batalin. Kenapa? Karena kita masih di dalam kota Jakarta, masih di situ-situ juga gitu ya. Walaupun durasinya lama, tapi jaraknya di situ-situ juga gitu ya. Nah, itu belum boleh. Orang kalau di Jakarta macet, wah batalin boleh deh gitu kan, ini anggap aja udah musafir. Musafir dari Hong Kong, orang situ-situ doang gitu ya. Nah, yang kedua, jarak minimalnya adalah 89 km atau lebih tepatnya 88,704 km. Saya merujuk ini dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya, jilid 2 halaman 1343. Nah, dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah untuk tidak mengqasar sholat kecuali bila mereka menempuh perjalanan sejauh 4 burud atau sejauh jarak antara Mekah dan Usafan. Jadi ini ceritanya adalah, loncat lagi nih ya, tadi kan Fathu Mekah nih, ini ceritanya adalah 2 tahun kemudian setelah Fathu Mekah, tahun ke-10, Nabi kan haji. Nabi itu haji, statusnya musafir. Kenapa? Karena beliau orang Madinah kan, domisilinya Madinah. Bersama dengan 60 ribu sahabat, itu rame-rame gitu kan, datang ke Mekah. Nah, sampai di Mekah, Rasulullah selalu kalau sholat itu dijamak, dikosor selama 4 hari itu. Baik itu di Mina, atau di Arafah, atau di Muzdalifah. Pokoknya selama 4 hari itu, Nabi selalu zuhur asar dijamak, dikosor. Ya, maghrib isya dijamak, dikosor selama 4 hari. Nah, pada saat itu, ya tentu karena semuanya juga berstatus sebagai musafir, ya semua ikut sholat kayak Nabi. Cuma waktu itu ada orang-orang yang Nabi kenali sebagai dia tuh bukan penduduk Madinah, tapi ini kayaknya lu orang lokal deh, Muslim yang tinggal di Mekah gitu. Muslim yang tinggal di Mekah itu banyak kan, udah Fathu Mekah udah 2 tahun kemudian, maka Mekah udah jadi negeri Islam. Sama Nabi dikatakan, ya ahla Mekah, hei penduduk Mekah, la taksuru, kalian tidak boleh kasar,
fi aqalli min arba'ati bardin, kalau kurang dari 4 barat ya. Min Makkata ila Usafan, jaraknya itu adalah 4 barat itu seperti dari Mekah ke Usafan. Berapa kilo? Ya tadi yang saya bilang kilo-kiloannya itu ya sekitar 89 atau kalau gampangnya 90 lah gitu ya. 88,704 detailnya. Kalau buletin ke atas jadi 89. Gampangnya lagi 90 lah gitu kan. Nah, sementara kalau dari kota Mekah, Ustaz Wildan, nanti kapan-kapan antum saya ajak haji atau umroh lah ya. Amin. Bisa kita ukur ya. Dari Masjidil Haram lah gampangnya ke titik terjauh kalau kita haji, yaitu Arafah, itu jaraknya cuma 25 kilo. Cuma 25 kilo jaraknya. Makanya banyak jamaah haji kita tuh yang jalan kaki. Dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, itu jaraknya ya, kalau sampai Mekah 25. Tapi kalau sampai Mina, kalau nggak salah sekitar 9 atau 10 kilo gitu. Ya kan? Jadi ya jalan kaki aja, apalagi juga malam-malam tuh kan, jalan gitu tuh lumayan sih pegal juga. Kalau saya sih kemarin haji nggak jalan, saya naik bis gitu kan sambil tiduran. Kenapa? Jaga kondisi aja. Tapi sebagian jamaah kita ada yang jalan gitu ya. Wah, mantap itu, luar biasa. Mengikuti sunnah Nabi jalan kaki gitu ya. Cuman saya kalaupun ada, sayangnya nggak ada yang nyewain onta sih ya. Karena sebagian jamaah juga di zaman Nabi itu pada naik onta juga dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina gitu kan. Nah, selama berada di Arafah, di Mina, itu orang-orang Mekah tuh nggak boleh jamak, nggak boleh kosor. La taksuru, kata Nabi, gitu. Wah, ini jadi urusan nih, ya kan, yang lain pada kosor, mereka nggak bisa kosor. Nah, dari hadis ini, didapatlah kemudian jarak yang dibolehkan untuk mengkosor sholat itulah baina Mekah wa Usafan. Ya, min Mekah ila Usafan. Nah, kota Usafan tuh masih ada sekarang, Ustaz Wildan. Cuman ya nggak ada penduduknya. Tapi itu di pinggir jalan tol Usafan. Bisa kita searching di Google Usafan gitu ya, pakai bahasa Arab Ain Sin Fa Alif Nun. Nah, itu memang jaraknya segitu itu, 88 kilo dari titik Masjidil Haram itu. Nah, makanya kita kemudian sebagai musafir gitu ya. Safar kita baru dikatakan safar yang syar'i sehingga boleh jamak qasar atau boleh tidak puasa itu kalau jarak minimalnya adalah seperti jarak antara Mekah dengan Usafan, yaitu ya kita bunderin lah menjadi 90 kilo biar gampang gitu kan. Itu syarat yang kedua gitu. Jadi kalau cuman sampai misalnya rumahnya di Depok gitu, terus dia kerja di Jakarta, terus dia nggak puasa gitu, lu kenapa nggak puasa? Musafir gitu ya kan? Enggak. Ya, tapi gini, saya melihat ya, banyak orang itu yang timpang. Ketika urusan sholat, dikit-dikit jamak, dikit-dikit qasar. Alasannya musafir. Tapi begitu saya bilang, berani nggak? Ini kan Ramadan. Dan ini kan musafir. Musafir itu boleh gagak puasa loh. Ganti di hari yang lain. Pada nggak mau. Wah, nggak bisa. Kan bukan musafir. Lu giliran sholat musafir, giliran puasa kagak musafir. Nah, padahal safar yang membolehkan jamak qasar dengan safar yang membolehkan tidak puasa ukurannya sama, segitu-segitu juga, 90 kilo ya, makanya wajib itu apa jarak yang harus penting dilakukan. Nah, baru yang ketiga itu bukan safar maksiat. Nah, karena ada sebagian ulama yang mengatakan safarnya harus safar ibadah ya, yaitu haji dan umroh gitu, karena Nabi itu katanya waktu haji dan umroh saja melakukan itu, yang lain enggak. Nah, itu kan sebagian ulama, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i enggak begitu. Yang penting safarnya mubah. Enggak harus safar sunnah, enggak harus safar wajib. Safar mubah. Mubah itu apa? Jalan-jalan, plesiran, itu mubah. Ya kecuali kalau wisatanya wisata narkoba, wisata seks ya itu enggak boleh. Tapi kalau wisata secara umum ya nuzhah, ya utlah gitu, ya itu sah-sah saja. Ya nggak ada kaitannya dengan ritual peribadatan atau membela Islam, itu nggak gitu. Yang penting halal gitu saja. Ketika safarnya bukan maksiat, maka dapat tuh. Jadi tiga ya, pertama udah keluar dari kotanya atau rumahnya, kemudian jaraknya sampai 90 kilo, dan sepanjang jalan tuh nggak ada niat untuk maksiat gitu. Makanya kalau segerombolan maling naik mobil Jakarta-Bandung berhenti di rest area, mau jamak nggak boleh. Mau kosor, nggak boleh. Kenapa? Kita lagi maksiat nih, lagi mau ngerampok, gitu kan.
atau lagi mau dugem gitu, dugem yuk di Bandung gitu kan. Nah itu walaupun dia hobinya dugem, tapi ketika di rest area dia tidak jamak. Kenapa? Kan kita lagi maksiat. Oh. Nah itu berarti penjahat yang ngerti syariah. Nah, itu kira-kira. Oke, okay. Itu tiga syarat. Sehingga safar yang bagaimana kan tadi pertanyaannya yeah. begitu sebenarnya. Yang kemudian membolehkan seseorang itu untuk mengqasar salat sekaligus sama kondisinya membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa itu syarat yang memenuhi tiga kriteria tadi itu yaitu dia sudah harus keluar dari daerahnya, kemudian safarnya itu safar yang jauh minimal 90 km. Kemudian bukan dalam rangka maksiat itu safar tuh begitu. Dan yang penting lagi ini ada dua poin lagi B dan C ya. Yang B itu adalah kapan sih orang dikatakan sudah selesai dari safar gitu ya? Ada dua. Yang pertama kalau dia sudah sampai di rumah, itu dia sudah bukan musafir lagi, sehingga jangan sekali-kali ada orang yang ini dalam bab sholat ya, sholatnya itu dijamak di rumah. Itu nggak boleh. Baik di rumah sebelum berangkat atau di rumah sesudah sampai pulang. Itu kenapa? Karena status kemusafirannya kan sudah expire tuh begitu dia masuk rumah. Maka kalau dia sholat menjamak takhir tapi di rumah, nggak sahnya adalah gara-gara statusnya dia itu sudah hilang kemusafirannya. Nah jadi yang pertama yang membuat orang kehilangan kemusafirannya kalau dia sudah tiba di rumahnya lagi. Nah dalam hal ini mungkin uniknya begini Ustaz Wildan, bagaimana dengan orang yang rumahnya banyak? Di dua kota, di Jakarta ada rumah, di Bandung ada rumah, ya kan? Itu apakah ketika dia sampai di Bandung kan sampai rumahnya? Selama di Bandung apakah dia nggak boleh jamak qasar? Gitu. Jawabannya begini, bisa saja orang punya dua rumah yang dua-duanya berlaku gitu kan? Tapi sekedar memiliki rumah saja itu belum, belum dianggap. Tapi harus ada rumah yang ada isinya. Isinya tuh istrinya gitu maksudnya. Jadi di Jakarta dia punya rumah, ada istrinya. Dan di Bandung dia punya rumah, ada istrinya. Buka cabang maksudnya begitu. Buka cabang. Nah baru kalau dia sampai di Bandung gitu ya, itu dia sudah sampai di rumah juga. Begitu sampai di Jakarta, dia sudah sampai di rumah juga. Tapi itu jarang-jarang kejadian. Apalagi PNS nggak mungkin gitu ya. Ya ngebayangin aja lah kalau PNS gitu ya. Nah, nanti begini, ada orang yang punya dua rumah, tapi rumah yang satunya lagi itu bukan tempat istrinya. Kayak saya. Saya ini punya rumah, Ustaz Wildan, di Jogja. Warisan dari ibu saya. Tapi di rumah itu nggak ada istri saya. Istri saya cuma satu, di Jakarta. Gitu. Di situ ada juga sih istri, tapi istri orang. Ya istrinya sepupu saya, gitu. Itu nggak aci, ya nggak kepake. Jadi saya ketika sampai di rumah, rumah itu rumah saya, tetap saya musafir. Ya, saya tidak dianggap orang udah sampai di rumah karena itu bukan rumah yang saya tempati secara bersama dengan anak istri gitu ya. Itu pertama berakhir status musafir. Yang kedua, niat menetap lebih dari 4 hari, ya. Enggak harus rumah kita. Rumahnya terserah, enggak tahu rumah siapa. Hotel bisa jadi atau katakanlah ya rumah orang singgah gitu misalnya atau losmen atau apa gitu. Tapi kita dari awal sampai di satu kota itu niatnya mau stay lebih dari 4 hari. Ya misalnya 5 hari gitu, seminggu gitu kan. Nah itu otomatis begitu sampai brek masuk ke kota itu, Anda sudah kehilangan kemusafiran. Gitu. Kalau niatnya lebih dari 4 hari. Tapi kalau niatnya 4 hari doang, nggak lebih gitu kan. Jadi misalnya tiba hari Senin, mulai ngitungnya tuh 4 hari itu dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau di hari Jumat itu udah hari keempat tuh ya, kita pergi lagi, safar balik ke rumah atau ke kota lain dan sebagainya, maka 4 hari itu dia masih boleh jamak qasar, dia masih boleh dianggap sebagai musafir lah begitu ya. Tapi kalau dari awal dia tiba di situ niatnya sudah lebih dari 4 hari, ya itu nggak bisa gitu. Jadi dia dianggap sudah selesai kemusafirannya. Ya ini penting nih, karena banyak orang yang gampangin sekenaknya, semaunya, seenak udalnya aja gitu. Nah di dalam mazhab Syafi'i yang kayak gitu-gitu itu sedikit lebih strict gitu. Jadi nggak bisa jomak jemek gitu, padahal rumahnya cuma segitu doang. Kecuali mazhab yang lain, katakanlah Hambali, itu boleh. Karena Hambali dalam hal ini menggunakan yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan yang mudah. Nah kalau disuruh sholat 4 rakaat udah gitu nggak boleh dijamak, oh itu susah banget.
Nah, begitu ada masyakkah langsung dipakai dalam mazhab Hambali boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i itu enggak boleh. Gitu ya, harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Okay. Nah, kalau untuk puasanya, kalau tadi kan standar tadi ngomongin sholat, padahal kan kita lagi bab puasa nih. Kapankah seorang musafir yang lagi puasa itu boleh buka puasa? Jawabannya kalau dia sudah jadi musafir duluan sebelum ketemu dengan starting point puasa, yaitu waktu subuh. Maksudnya dia boleh tidak perlu puasa, tapi yang sudah musafirnya sebelum subuh. Jadi jam 3 nih orang pada bangun masak gitu kan, mau buat sahur. Dia malah nyalain mobil, terus pergi, mana? Pulang kampung, gitu kan. Jadi nanti dia di perjalanan tuh ketemu subuh itu, dia sudah jadi musafir, ya kan? Maka dari awal dia boleh tidak puasa. Nggak usah niat puasa, nggak usah sahur. Kenapa? Emang dari sebelum subuh pun sudah berada pada posisi start, gitu kan? Ya sudah, berarti nanti di perjalanan jam 7, jam 8 pagi berhenti di rest area. Sarapan. Iya, woi kagak puasa lu gitu, musafir gitu. Jadi syaratnya harus sebelum subuh. Jangan sesudah subuh baru musafir, itu enggak sah. Maksudnya enggak sah itu jadi dosa. Kenapa? Karena kita mengawali hari dengan tidak puasa padahal status kita belum jadi musafir. Enggak boleh gitu di bulan Ramadan tiba-tiba ada orang sarapan pagi jam 8. Woi, kagak puasa, musafir gitu. Emang kapan safarnya? Ntar sih habis terawih. Kagak bisa kali gitu. Kenapa? Karena dia udah ngambil fasilitas duluan padahal dia belum jadi musafir. Jadi kalau mau dapat keringanan untuk tidak puasa, syaratnya adalah keluar rumahnya, berangkat dari rumahnya harus sebelum subuh. Begitu Ustaz Wildan. Baik Ustaz. Itu yang menjadi titik poin dan yang harus kita perhatikan penting terkait dengan status musafir atau tidak musafir kita ini, sehingga konsekuensinya boleh atau tidak boleh berpuasa. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Ustaz. Sebelum kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu tentang i'tikaf, ini pasal terakhir di bab puasa ini. Saya persilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya terkait pembahasan kita yang barusan terkait musafir dan juga marid, orang yang sakit. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait hal ini. Iya, silakan. Pak Budi, tafadhol. Ya, masalah musafir. Misalkan ada seorang dengan orang Bandung, misalnya orang Bandung. Suaminya orang Jakarta. Ketika suaminya itu pulang ke Bandung, apakah itu termasuk musafir gitu? Di jalan, di jalannya musafir. Di Bandungnya tergantung, dia tuh sebenarnya domisilinya di Jakarta apa Bandung, dan bininya ada di mana? Nah, dia tuh tinggal di Jakarta, tapi bininya itu orang Bandung gitu. Bukan, maksud saya begini, istrinya tuh di Bandung apa di Jakarta? Di Jakarta. Oh ya udah, berarti dia domisili Jakarta kan? Oke, ke Bandung tuh dia ke rumah mungkin orang tuanya gitu ya. Ya berarti dia musafir di Bandung selama 4 hari, asal niatnya begini, saya mau ke Bandung, mau nginep di rumah orang tua saya 3 hari, oke? Nah, selama di perjalanan Jakarta-Bandung dia musafir, dan selama 3 hari dia di Bandung, dia masih terhitung musafir. Kalau dari awal niatnya 3 hari, tapi kalau dia bilang, saya mau ke Bandung, mau nginep bareng 4 hari atau 5 hari gitu kan, lewat dari 4 hari maksudnya. Nah, begitu dia sampai Bandung, otomatis dia sudah bukan musafir. Karena dia sudah meniatkan untuk tinggal lebih lama dari 4 hari itu. Stay extend-nya dari 4 hari, lebih dari 4 hari. Jadi batasnya di angka 4 tuh keramatnya. Niatnya mau diem di situ kurang dari 4 hari, berarti musafir. Lebih dari 4 hari, berarti dia sudah bukan musafir. Gitu. Begitu, Pak Budi? Kan boleh tidak berpuasa. Ya. Nah, apakah itu di pagi hari kita bisa makan biasa seperti tidak puasa di bulan lainnya? Bagaimana? Atau yang mengandungnya juga nanti baru kan bisa melakukan hubungan? Itu bagaimana? Ya tadi syaratnya kalau dia mau boleh tidak puasa, kan tidak puasa itu kan dimulai puasanya kan dari subuh. Nah, sebelum dia ketemu subuh, dia harus jadi musafir dulu.
Nah, gitu. Ketika dia sudah dalam perjalanan, ketemulah dia dengan waktu subuh. Di situ dia tidak perlu niat puasa karena emang dia sedang ngambil fasilitas untuk boleh tidak puasa. Syaratnya adalah bergeraknya sebelum subuh. Nggak boleh dia musafirnya jam 7. Terus dari awal nih dia udah nggak puasa. Nggak boleh. Juga nggak boleh dia niat puasa, nanti begitu jam 7 udah jadi musafir, terus dia batalin. Itu nggak boleh. Mungkin kalau di luar mazhab Syafi'i boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Nggak boleh orang yang sudah memulai harinya itu dengan puasa, kemudian tiba-tiba di tengah hari dia memutuskan untuk safar dengan niat, biar saya bisa buka ya. Hanafi boleh, Syafi'i nggak boleh. Gitu. Jadi kalau emang nawait, kecuali begini, kecuali di tengah safarnya itu kemudian waus banget, gak bisa apa dan sebagainya, itu yang kayak Nabi lakukan. Nabi mulainya dengan berangkat berpuasa dari Madinahnya dalam keadaan berpuasa, tapi padang pasirnya panas banget dan orang pada berjatuhan gitu, pada ketepluk, pada jatuh semua. Lalu Nabi bilang, kalau mau batalin aja gitu kan. Mana ada yang mau batalin? Enggak. Kecuali setelah Nabi mengangkat gelas berisi air putih, diangkat, woi, tahu nggak ini apaan? Gelas, ada airnya nggak? Ada. Lihat nih ya, Bismillah, glok, Nabi minum, pada minum tuh gitu. Nah itu dalam kondisi yang tidak normal. Artinya safarnya melahirkan masyakkah. Atau bukan hanya masyakkah, madarat gitu. Nah kalau madarat, ya silakan buka gitu kan. Tapi bukanya bukan karena semata kesafarannya. Nah, tapi karena madaratnya. Misalnya ada orang nggak safar sih, tapi dia kerjanya kerja berat. Begitu dia udah kerja, kecapean, dehidrasi. Kelepek-kelepek gitu kan. Wah, mati nih orang nih. Kasih makan. Nggak apa-apa. Jadi darurat gitu. Nah, yang dimaksud dengan orang safar tuh boleh nggak puasa, syaratnya adalah dia harus sudah jadi musafir sebelum masuknya waktu subuh. Nah, dan dia tidak perlu puasa, tidak perlu niat puasa. Karena memang dari awal nggak niat puasa. Nah, jam 7 pagi, sarapan. Tapi hati-hati sarapannya, jangan di tempat umum. Nanti digerebek kamtip gitu kan. Gitu. Nah, ini masalah menghormati orang puasa ini penting. Gitu. Oke. Okay. Begitu, Pak Budi? Baik, yeah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Berikutnya, Bapak Ibu yang lainnya juga boleh bertanya terkait musafir dan juga marid atau orang yang sakit ini. Tafadhal. Jika ada pertanyaan, boleh menuliskannya di chat Zoom atau juga raise hand, nanti kami unmute untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Ini biasanya kita jamnya Ustaz Tengku ya, tapi karena beliau bergeser besok sore kalau nggak salah ya. Nah kita jadi bergeser juga, saya kebetulan tadi maghrib juga, sebelum maghrib ada kajian tersendiri malah nggak bisa ya, jadi kita benar-benar the real KMK ya, malam Kamis. Cuman agak mundur dikit karena tadi kita udah terawih. Baik. Udah terawih tadi antum udah? Belum? Saya belum, Ustaz. Belum ya? Kalau saya udah dapat 23 ngebut. Kenapa? Mau kejar-kejar jam 8 lewat 45 ya. Tapi enggak apa-apa lah. Terawih itu lumayan lah sampai jam 8.15 selesai. Baik. Karena tidak ada yang bertanya ya, kita lanjutkan. Ada dari Bu Alis Marlina. Saya bacakan dulu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, misal saya tinggal di Tangerang dan mau pulang ke kampung halaman Garut hanya 3 hari. Oke, kemudian saya niat sholat jamak takhir tapi tidak berhenti di jalan dan sampai di tujuan sebelum saya melaksanakan sholat, apakah saya boleh melaksanakan sholat jamak di rumah karena status saya musafir? Rumah mana nih? Rumah Tangerang apa di Garut? Garut. Oh, ya pertama gini ya, kalau misalnya niat rumahnya mana dulu? Nah, ini penting dulu ya. Oh, mungkin begini, Ustaz. Rumahnya di Tangerang. Domisili Tangerang ya. Domisili. Ini bapak apa ibu nih? Sholat maksudnya. Enggak, yang nanya ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Suaminya berarti di Tangerang ya, keluarganya. Bisa gitu. Jadi begitu. Oke, okay. Terus dia pulang ke Garut nih, ceritanya ke kampung halaman lah, atau ke rumahnya dia. Ya, ke pulang kampung begitu. Pulang kampung kan? Kampung halamannya. Tapi nawaitunya enggak sampai lebih dari 3 hari. Cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Kemudian tadi niat jamak takhir. Iya. Tapi di jalan tuh ternyata entah bisnya atau keretanya itu enggak berhenti begitu. Jadi belum bisa. Belum bisa untuk jamak takhir tadi di itu perjalanannya. Di perjalanannya. Ya, okay. Sudah sampai
Garut begitu. Iya. Nah, boleh nggak di Garut tuh sholat tadi itu jamak takfir? Gitu? Boleh tidak bolehnya tergantung niatnya mau berapa hari tadi kan ya. Pertama gini, Garut tuh bukan rumah tinggalnya dia. Jadi Garut tuh adalah kira-kira kalau Nabi begini. Nabi tuh aslinya orang Mekah, tapi beliau hijrah ke Madinah, domisilinya Madinah. Setiap Nabi ke Mekah, Nabi jamak. Tapi jamaknya itu dengan syarat tidak boleh lebih dari 4 hari, gitu kan? Nah, ketika Nabi waktu itu datang ke Mekah dan haji itu ya, 4 hari itu beliau jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar. Harusnya setelah 4 hari beliau pulang atau pergilah dari situ. Tapi tiba-tiba datang kabar bahwa Nabi harus menyelesaikan ini itu extend. Ya udah, selama extend itu nambah hari, Nabi sudah enggak jamak lagi, sudah enggak qasar lagi, gitu kan? Nah, ibu juga begitu. Ibu orang Mekah orang Tangerang gitu kan, pulang ke Garut. Okay, domisili asli tetap Tangerang kan, ke Garut tuh sebagai tamu aja walaupun mungkin ke rumah orang tua atau ke rumah saudara atau mungkin rumahnya dia sendiri, tapi di situ nggak ada suami, nggak ada anak ya, nggak ada keluarganya. Asalkan niatnya 3 hari, maka selama di kampung halaman sendiri ya boleh, silakan jamak qasar nggak apa-apa, dan nggak usah puasa juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi udah 3 hari nih tiba-tiba extend. Nah, extend tuh berarti nambah hari. Ya sudah, berarti begitu nambah hari lebih dari 4 hari ya enggak mau dia harus udah jamak qasarnya sudah enggak boleh. Tapi kalau dia benar-benar 3 hari nih berangkat dari rumah hari Senin dari Jakarta sampai di Garut masih hari yang sama kan, masih Senin, itu belum dihitung hari pertama. Ngitung hari pertamanya adalah besoknya Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Kamis itu menentukan gitu ya. Ketiga harinya itu di situ, kan ketahuannya di situ. Nah, kalau kurang dari 3 hari atau 3 hari lah, kurang dari 4 hari, karena angkanya 4 sebenarnya, bukan 3 sebenarnya. Cuman biar ngitungnya gampang 3 gitu ya. 3 harinya, hari keempatnya itu hari kepulangan gitu. Nah, disitulah kemudian dijadikan sebagai dasar boleh tidaknya atau dianggap musafir apa enggaknya itu di situ. Ya, apakah akan melebihi dari 4 hari atau kurang dari itu. Kalau kurang masih musafir, dan kalau lebih sudah bukan musafir. Baik, begitu Ibu Lis Marlina. Gitu. Ini kalau di Ustadz Solihin bisa dicek gambarnya, menurut Pak Hanafi kok nggak ada begitu? Backgroundnya ini, teksnya atau apa? Di zoomnya, bareng di zoomnya. Atau apa di Pak Hanafi saja atau yang di lainnya juga begitu? Baik. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan terkait orang yang sakit dan musafir, kita akan lanjutkan di pembahasan. Sebenarnya ada yang kurang, Ustadz Wildan, itu kan baru musafir ya. Sakitnya belum. Iya. Tapi saya belum menuliskan syarah tentang orang sakit. Ya, begitu Ustadz. Sakit yang bagaimana kemudian yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa begitu? Apakah sakitnya tuh di sini? Berarti sakit hati ya. Sakit hati itu nggak masuk hitungan. Jadi sakitnya harus sakit yang fisik. Yang fisik, bukan sakit yang psikologis gitu ya, tapi yang fisik, yang begini, seandainya dengan sakitnya itu dia tetap ngotot mau puasa juga, maka ada dua kemungkinan, salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, penyakitnya tambah parah, gara-gara dia puasa. Nah, itu berarti mendingan dia nggak usah puasa aja, cuman hari lain diganti ya. Atau yang kedua, nggak tambah parah sih, tapi juga nggak sembuh-sembuh gitu penyakitnya. Nah, yang kayak gitu itu, saya kasih contoh ya. Ada orang jempol kakinya ketiban piano. Wah, serem banget ya. Cantengan. Jempol kiri cantengan. Kira-kira, kalau namanya orang cantengan tuh nyer-nyeran tuh ya, bisa meriang panas dingin. Kagak enak banget jempol kaki cantengan. Udah gitu kagak elit lagi. Kenapa lu cantengan itu? Kagak enak banget gitu didengarnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, udah. Sekarang begini, orang cantengan jempol kalau bilang sakit, tapi bisa nggak gara-gara cantengan dia kagak puasa? Ya kita cek. Kalau dia tetap puasa, kira-kira cantengannya tadi kaki kiri nambah jadi jempol kanan apa enggak? Gitu. Kalau makin parah, lo jempol kanannya ikut cantengan juga. Padahal nggak kenapa, karena dia makin parah gitu kan. Atau cantengannya kagak sembuh-sembuh, gara-gara dia puasa mulu gitu. Sampai lebaran masih cantengan aja gitu kan. Orang-orang lebaran salaman dia cantengan, kagak enak banget gitu kan. Nah, seandainya itu yang terjadi, maka dia boleh tidak puasa gitu. Kalau benar-benar cantengannya ini jadi dipengaruhi oleh gara-gara dia puasa apa enggak.
Tapi kalau saya sih yakin cantengan nggak ada hubungannya dengan puasa. Gitu. Tapi kalau sakit nih kayak orang apa meriang, masuk angin dan sebagainya, ya dia harus bed rest misalnya, bahkan harus diinfus gitu kan? Ya, ya udah itu namanya orang sakit gitu. Kalau sampai harus diinfus, berarti sakit dia. Gitu. Yang diinfus tapi sehat tuh ada nggak? Infus water. Hah? Infus water. Iya, printer. Printer sehat tuh diinfus gitu kan. Oke. Okay. Jadi syaratnya itu ya, syaratnya itu. Sakitnya yang kalau dia tetap puasa akan tambah parah atau nggak sembuh-sembuh. Gitu kan? Nah, sebenarnya kalau yang paling tepatnya tuh bicara sakit ya, fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahlinya. Siapa itu? Dokter. Dok. Mendingan puasa apa mendingan enggak nih? Atau enggak, jangan begitu. Kalau nanya begitu dokternya bingung karena dia bukan ustadz. Dok, seandainya saya puasa, tambah parah enggak nih? Seandainya saya puasa, kesembuhannya jadi terhambat apa enggak? Gitu. Nah, dokter kan jujur. Kalau Anda puasa, ya Anda jadi enggak minum obat. Dan Anda enggak diinfus, gitu kan? Dan Anda enggak dapat nutrisi apa bla bla bla. Ya, jadi agak tambah parah sih resikonya emang. Kata dokter gitu. Deal. Kalau gitu saya nggak usah puasa. Kenapa? Resikonya tambah parah. Gitu. Jadi boleh nggak puasa. Gitu. Oke. Okay. Baik, Ustadz. Oke, ternyata ini kalau dari komentar bapak-bapak, suaranya, suara kita ini, siaran ini masih lancar, bagus, tapi mungkin gambarnya agak berhenti begitu, Ustadz. Nggak tahu kenapanya. Baik. Gambarnya? Iya. Gambarnya. Ya, biasanya sih pada dengerin suaranya bukan gambarnya. Kalau gambar sih udah muttafaqun alaih lah, dua orang ini ganteng-ganteng. Jadi ya nggak ada masalah sih dengan gambar sebenarnya kan. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang al-marid wal-musafir. Kita masuk ke pasal terakhir. Nama? Saya tanya. Oh iya. Kita lanjut ke pasal terakhir yaitu i'tikaf. Ya. Gitu. Saya bacakan matanya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani. Ya, wal i'tikaf, i'tikaf sunnatun, sunnah mustahabbatun, yang disukai, walahu, dan dia memiliki syartani, dua syarat. An-niyatu, pertama niat, wal lubthu, dan dua menetap fi, di dalam al-masjidi, masjid, wala, dan tidak yakhruju, keluar min dari al-i'tikafi, dari i'tikaf al-mandhuri, yang dinazarkan, illa kecuali lihajati, ya, karena kebutuhan al-insani manusia, au atau udhrin, ya, satu halangan min dari haidin haid, au marodin atau sakit, la yumkinu, yang tidak mungkin al-maqamu berdiam ma'ahu dengannya, waya betulu bil wat'i, dan i'tikaf itu batal dengan jima atau berhubungan tubuh begitu. Oke, secara makna ini kira-kira makna enaknya begitu, i'tikaf ini adalah sunnah mustahabbah yang memiliki dua syarat. Pertama niat, yang kedua menetap di dalam masjid dan tidak keluar dari i'tikaf itu kecuali karena ada kebutuhan atau karena ada uzur, ya, misalnya haid atau sakit begitu, yang tidak memungkinkan orang itu bisa menetap di dalam masjid, dan salah satu yang membatalkan i'tikaf adalah berjima, begitu Ustadz. Ya, jadi diawali kalimatnya adalah tentang hukumnya, langsung to the point, wal i'tikafu sunnah mustahabbah, gitu ya. Ini yang saya senang sekali kalau baca matan Al-Ghaya wa Takhrij ini. Karena dari awal langsung menyebutkan statusnya. Sebab semua kajian itikaf itu dikit-dikit ngomongin, kalau gini batal nggak ya? Kalau gitu batal nggak ya? Kalau begini batal nggak ya? Jadi ada istilah batal. Gitu kan? Padahal sebenarnya kita di dalam mazhab Syafi'i itu agak kurang relevan kalau kita ngomongin itikaf itu pakai batal. Okay. Kurang relevan. Kenapa? Karena aqallu muddatil i'tikaf, ya, sependek-pendeknya waktu i'tikaf itu seperti kita melakukan salah satu rukun dengan tumakninahnya, rukun sholat dengan tumakninahnya. Misalnya tumakninah ya, kita rukuk nih, baca kan subhana rabbiyal
azimi wa bihamdih gitu ya, mungkin 3 kali kita ulangi, itu kan kita sambil rukuk sambil tumak ninah. Okay. Secepat orang bertumak ninah itu, itulah batasan minimal orang melakukan i'tikaf. Jadi kira-kira teknisnya begini Ustaz Wildan. Saya nih mau ke masjid, rupanya tadi saya ketinggalan jam tangan ketinggalan di masjid. Okay. Gitu. Pengurus masjid ngasih tahu, Pak jam ketinggalan, ambil aja kemari. Siap, ngambil saya. Set. Nah pengurusnya masih ada di dalam masjid, saya datang nih. Iya Pak, terima kasih banyak. Nah ketika ketemu sama si pengurusnya di dalam masjid gitu kan, ya kan saya butuh waktu lebih dari sekedar sebuah orang tumak sujud gitu, tumak ninah gitu kan. Itu kalau saya niatkan untuk ini itikaf, dapat itu itikaf. Okay. Walaupun cuman setumak ninah gitu. Nah, kalau setumak ninah saja sudah selesai, sudah dianggap itikaf, kita kan nggak ngomongin batal gitu. Ngomongin batal itu kalau itikaf tuh minimal harus sehari semalam. Nah, gitu. Yang mana ini kan mazhab Maliki kan, harus dari sebelum maghrib, sore sebelum maghrib sudah masuk masjid, dan baru dianggap itu itikafnya sah atau aci gitu ya. Itu kalau dia sudah nginap semalaman, kemudian subuhnya dia dengan puasa, sampai ketemu siang sampai maghrib lagi, itu minimal sebuah itikaf. Dan satu itu, hari satu malam. Satu hari satu malam. Dan tidak boleh terputus. Kalau terputus, batal. Batal itu berarti itikafnya nggak sah yang tadi. Kayak orang lagi sholat, 4 rokaat zuhur kan, di rokaat ketiga dia kentut. Saya tanya, abis dia wudu, dia ngulangin langsung rokaat keempat, apa dari rokaat pertama lagi? Dari rokaat pertama. Rokaat pertama lagi. Kenapa? Karena itu membatalkan sholat. Walaupun sudah 3 rokaat, walaupun sudah 4 rokaat, walaupun udah tahiyat, gitu kan. Lagi tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah gitu, batal. Kalau dibilang batal, berarti yang tadi itu sia-sia nggak? Sia-sia. Itu kan sholat ya. Nah sekarang i'tikaf. Aqallu muddatil i'tikafi yaumul lailah. Kata siapa? Kata Maliki. Kalau kata Syafi'i? Enggak. Aqallu muddati al-i'tikaf ya. Sekejap. Sekejap itu ya sebatas lebih dari tumak ninah lah gitu. Ya berarti kan nggak ada istilah batal. Maksudnya, misalnya ya tadi saya masuk masjid nih. Ada pengajian, ikut pengajian. Sejam, dua jam, terus saya pulang. Begitu saya pulang, batal nggak itikaf saya yang tadi? Kalau Maliki batal, kalau Syafi'i nggak. Kenapa? Kan minimalnya satu tumak ninah doang. Nah saya udah dua jam di situ, terus tiba-tiba saya pulang, batal nggak? Ya nggak, gitu. Nah cuma, ini kan dalam mazhab Syafi'i. Kalau kajian-kajian berbau itikaf di masjid-masjid, bahkan di acara-acara itikafnya itu sendiri, pasti yang diangkat temanya adalah batal, 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 batal gitu. Kalau kesana batal, kalau sini batal, sini batal. Ini nggak nyambung kita, karena kita mazhab Syafi'i, kita nggak mengenal istilah batal gitu. Ya batal sih, tapi nggak masalah. Kenapa? Yang tadi udah aci gitu loh. Nah yang harus malam, yang harus apa? Nah gitu. Nah di mazhab Syafi'i, kalau dia nazar baru itu ada istilah batal. Kalau yang wajib itu, itikaf yang wajib itu berarti misalnya dia bilang begini, ya Allah saya doa dong, saya minta ini, saya minta itu. Ntar kalau engkau kabulkan ya Allah, saya mau itikaf 3 hari. Ngomongnya begitu kan, saya mau itikaf 3 hari, nazar dia. Ternyata Allah kabulkan doanya, nah, kan wajib dia itikaf kan, berapa hari? 3 hari. Nah kalau dalam rangka 3 hari itu, di hari kedua atau di hari ketiga dia keluar masjid, batal. Okay. Konsekuensinya apa? Ulangin dari mula, gitu loh. Tapi kalau yang namanya nggak nazar kayak gitu, nazarnya begini, ya Allah saya mau itikaf. Secepat-cepatnya itikaf itu kan apa? Satu tumak ninah doang. Lahdoh begitu. Lahdoh gitu doang. Ya udah. Batal, ya udah, tapi kan udah dapet itikafnya, gitu. Jadi orang kalau mau nazar tuh harus punya perhitungan. Jangan, saya nazar ya Allah, kalau engkau kabulkan pada permintaanku, saya mau itikaf 2 tahun. Ya, kagak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. 2 tahun, ya 2 hari aja gitu udah puyeng, kagak pulang-pulang, gitu kan. Nah, di situ, jadi beliau menyebutkan, wala yakhruju mila itikafil mandur illa li hajatil insan. Kecuali nih, keluarnya karena hajah.
hajatul insan. Misalnya nih, orangnya mau gak mau harus BAB. Gak mungkin dia buang kotoran di dalam masjid. Harus keluar ke WC. Oke, kalau mau ke WC silakan ke WC. Nah, di zaman Nabi orang WC-nya itu bukan di masjid. WC-nya di luar kota Madinah. Jalan dia sampai keluar permukiman, terus dia buang di sono, terus dia cebok kayak batu, terus balik lagi. Nah, kalau dia pulang dulu ke rumah mampir ngambil makanan, batal gitu loh, ya kan? Batal. Tapi balik lagi, dia kan mentargetkan minimal itikafnya misalnya 3 hari. Nah, di hari pertama atau kedua dia buang air, ya kan, keluar, terus dia mampir ke rumahnya. Ya batal. Berarti harus diulangin kagak aci yang tadi. Kalau itu nazar gitu. Tapi kalau bukan nazar ya enggak lah. Apalagi nazarnya juga nazar yang cerdas. Ya Allah, saya kalau diterima nih saya mau itikaf. Mutlak aja gitu. Ya, berarti kan enggak ada batasan minimal waktunya kan? Nah, kayak gitu. Maka enak banget jadi mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mudah banget gitu. Coba kalau pakai Maliki, menjerat kita gitu ya. Baik, Ustaz. Tadi terkait syaratnya Ustaz, dua syarat i'tikaf ini niat dan juga menetap di dalam masjid itu. Nah, apakah kalimat atau syarat yang kedua menetap itu harus berubah ibadah Ustaz? Harus sholat, harus zikir, harus baca Quran, atau duduk-duduk saja itu sudah bernilai i'tikaf, atau bahkan tidur begitu. Ini saya ngojek begitu misalnya, siang-siang wah sambil sholat zuhur begitu, sambil istirahat tiduran di masjid begitu, saya niatkan i'tikaf begitu. Itu dapat pahala i'tikaf atau sah enggak i'tikaf saya itu? Walaupun saya tidur-tidur aja begitu. Baik. Jadi syarat pertama kan diniatkan dulu ya. Yang kedua adalah apa? Al-lubthu fil masjidi. Walabithu fil kahfi sinina adada. Dan mereka itu berlubsu di dalam gua sinina adada. Bertahun-tahun. Berapa lama itu? 309 tahun. Ngapain selama 309 tahun itu? Al-lubsu. Berada di gua. Ya tapi ngapain? Ya tidur. Ya kan? Tidur. Tidur itu lubsu bukan? Lubsu. Karena ya menetap di situ. Jadi ini ibadah yang keren banget Ustadz Wildan. Nggak ngapa-ngapain, makan gaji buta gitu loh, ya kan? Kalau sholat, aduh pakai berdiri, pakai ruku, pakai sujud, pakai tumanina, harus ngadep kiblat gitu kan, macam-macam, harus baca ini, baca itu dan sebagainya. Ribet banget sholat itu. Puasa juga begitu, kagak boleh makan, kagak boleh minum. Ya kan, apalagi haji, paling ribet. Muter-muter tawaf, muter-muter sa'i, melontar jamarot, jalan sono, jalan sini gitu. Ribet banget. Ibadah paling gampang itu itikaf. Yang penting ente di masjid, titik, selesai gitu. Ya kan? Walaupun cuma tidur doang kerjaannya, ya. Ini tidur tuh walaupun gimana juga kerjaan satu. Iya. Kalau enggak percaya tanya aja emak-emak orang Betawi. Ya kan, pagi-pagi melihat anaknya lagi tidur, "Tong, bangun, Tong." Tidur aja kerjaan lo tuh kan, tidur kerjaan tuh ya kan, buat orang Betawi tidur kerjaan gitu. Jadi kalau nggak bisa dibilang nggak punya kerjaan, lo punya kerjaan apa? Tidur. Itu tidur aja kerjaan lo, nah itu kan kerjaan. Itu ada tambahan ceritanya itu. Apa nggak capek tidur mulu gitu ya? Terus dijawab samanya, ya capek sih, makanya ini saya mau tidur lagi. Karena dia waktu lagi tidur tuh Ustaz Wildan, dia ngimpi begadang. Jadi begitu dia selesai mimpi, aduh mantuk banget nih, bangun tidur dia tidur lagi, ngimpi begadang. Ya, baik, kita itu berusaha bernostalgia dengan Pak Haji Romli. Ya. Itu dua niat atau dua rukun atau dua syarat begitu terkait i'tikaf ini. Dan gampang sekali, Ustaz. Jadi tidak harus satu ibadah begitu saja tadi itu ya. Ya, jadi al-lubsu aja. Yang penting istilahnya nanggok aja di situ. Kalau bahasa Betawinya nanggok aja di situ. Nanggok tuh duduk aja di situ udah, nggak usah ngapa-ngapain. Antum tahu artinya tahu nanggok nggak sih? Enggak. Kali ada ikannya, airnya ngalir, jadi kita jagain aja begini nih, pakai tangan. Itu namanya nanggok. Ntar ikannya datang sendiri, kagak ngapa-ngapain, nanggok gitu kan? Nanggok gitu. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, di masjid aja, argo jalan terus, gitu. Jadi asik tuh, gitu. Makanya ada juga orang yang karena udah belajar gini tuh, dia itikaf datang ke masjid numpang tidur. Ramadan-ramadan gini, datang ke masjid numpang tidur gitu kan. Nah, kemudian bangun-bangun pas sahur. Udah sahur, sholat subuh, terus tidur lagi.
bangun jam 8 ke kantor. Lu dari mana semalam? Itikaf. Enggak tahunya dia ngorok. Tapi jatuhnya itikaf, ibadah. Cuman jangan samain dengan yang pada baca Quran, yang pada zikir, yang pada sholat tahajud. Ya tentu grade-nya beda. Sama-sama satu pesawat. Yang ini kan first class gitu kan. Nah, kalau dia taruh di buntut itu, ya di buntut lah gitu. Tidur mulu kerjaannya. Tapi itu kan kerjaan. Baik, Ustaz. Itu terkait iktikaf. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait iktikaf ini, saya persilahkan. Oke, sudah ada dari Pak Agus Praminto. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tadi disebut yang salah satu membatalkan iktikaf adalah berjima. Kalau kita niatkan iktikaf 2 jam di masjid, sebelum atau sesudah iktikaf kita berjima, apakah membatalkan iktikaf? Ataukah selama melakukan iktikaf hari itu kita tidak boleh berjima? Gitu. Kita sepakati dulu istilah batal ya. Batal tuh gini, kita sholat ya, zuhur 4 rakaat, di rakaat yang keempat kita kentut, batal. Berarti yang tadi itu kagak aci, kagak sah, nggak dianggap sebagai sholat, namanya batal, gitu loh. Nah kalau itikaf, tadi berapa itikaf? 2 jam, terus pulang, ya kan? Saya tanya, itu membatalin itikaf dalam arti itikaf yang 2 jam itu jadi sia-sia apa enggak? Kalau pakai mazhab Maliki sia-sia, tapi kalau pakai mazhab Syafi'i enggak sia-sia, karena minimal hitungannya adalah satu jenak, sejenak saja, gitu udah terjadi. Jadi ya bukan batal, dia memutus iktikafnya, tapi tidak batal dalam arti tidak sia-sia gitu loh. Batal di sini maksudnya sia-sia ya gitu ya. Jadi nggak dianggap gitu loh. Kan kita sholat zuhur di tengah-tengah sholat terkentut kan yang tadi sia-sia itu kan nggak sah gitu, harus diulang, kagak aci gitu. Nah ini pengertian batal tuh maksudnya begitu ya. Nah jadi ya tidak batal, maksudnya tidak sia-sia yang sudah 2 jam itu. Ya udah cut sampai di sini kan, yang tadi udah nih ya. Udah di save nih, udah di save sebagai sebuah ibadah. Terus dia pulang, dia jima sama istrinya. Habis itu dibalik lagi, dia itikaf lagi. Bisa. Dalam mazhab Syafi'i itu it's okay gitu. Memutus-mutus itikaf, keluar, balik lagi, keluar. Itu ya balik lagi ya itikaf lagi, nawa itu lagi. Karena paket minimalnya emang cuma satu jenak aja gitu. Tapi itu Syafi'i. Ya. Dan saya kira hanya Syafi'i yang begitu. Yang lain tuh tadi ya mensyaratkan harus ada yang sehari gitu, ada yang sehari semalam. Yang paling berat yang Maliki, yang sehari semalam gitu. Baik, itu dari Pak Agus Praminto. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan terkait iktikaf. Pak Purnomo sudah raise hand. Saya coba unmute. Bisa sendiri Pak Purnomo? Bisa tolong dibantu unmute Ustaz Solehin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait iktikaf ini, biasanya orang kan ramai dibicarakan iktikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Apakah ibadah iktikaf ini hanya khusus di bulan Ramadan, atau selain di Ramadan juga bisa iktikaf di dalam mazhab Syafi'i? Baik. Di seluruh mazhab, 4 mazhab, iktikaf itu sah dilakukan kapan saja. Cuma kalau bisa dilakukan di Ramadan, maka lebih utama, lebih afdol. Maksudnya lebih besar pahalanya. Tapi di luar Ramadan, bisa. Ya. Cuma bedanya nanti di 4 mazhab itu tentang durasi minimalnya berapa. Gitu. Tapi kalau waktunya, nggak ada masalah. Dan satu lagi catatan, di Maliki, minimal satu iktikaf itu adalah sehari semalam di mana siangnya harus pakai puasa. Jadi kalau nggak puasa nggak bisa. Oleh karena itu ada hari-hari terlarang iktikaf di dalam mazhab Maliki. Lebaran, Idul Fitri kagak boleh iktikaf. Kenapa? Kan harus puasa dan itu hari yang haram puasa. Ya kan Idul Adha nggak boleh iktikaf karena hari itu nggak boleh puasa. Padahal syaratnya iktikaf harus puasa kata Maliki. Ayamu tashrik gitu kan, itu nggak boleh dia itikaf. Kenapa? Karena syaratnya harus pakai puasa. Makanya susah itikafnya Maliki. Yang paling asik itikafnya Syafi'i, udah simple gitu ya. Di Ramadan, di luar Ramadan gitu, sejenak, dua jenak, tiga jenak, bebas. Terus tiba-tiba, ada urusan nih gitu kan, pulang dulu pulang. Dah.
itu yang tadi tuh kagak batal, maksudnya bukan nggak batal, nggak sia-sia, udah kesimpan di kesave itu sebagai pahala, udah jadi gitu. Dia pulang ya dia medot, istilahnya kalau kata orang Jawa itu kan, medot gitu, putus gitu kan. Nggak apa-apa, putusnya itu tidak lantas menghapus filenya yang tadi itu rusak gitu, tuh enggak gitu, asiknya begitu kan. Nah, jadi bisa di pause yang tadi udah kesimpan, sekarang rek lagi dari mula gitu, mau durasinya sejam, dua jam, tiga jam gitu, atau minimal durasinya ya tadi satu detik lah begitu, atau tiga detik lah gitu kan, satu jenak gitu. Nah udah, itu udah kesimpen, udah kesave gitu, jadi putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, itu dalam mazhab Syafi'i itu asiknya begitu. Baik, jadi intinya iktikaf ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja begitu, saya bisa dilakukan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan itu ada ya, anjurannya ada, tersendiri begitu. Istilahnya ada banyak cashback di situ. Ada banyak cashback. Terlebih di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Iya. Ya. Cashbacknya gede-gede itu sampai 95% gitu. Jadi kita cuma gitu aja ternyata, apalagi jatuhnya Lailul Qadar. Wus. Ya, bukan cashback itu, kita dapat nomor undian yang udah pasti menang gitu. Berikutnya ada Pak Dirgantara. Silakan Pak Dirgantara. Bisa unmute sendiri, tafadhol. Waalaikumsalam. Teman baru itu. Betul. Berarti kalau gitu Ustaz, kita hanya Ustaz, niatnya kalau dia ke masjid itu enggak boleh Ustaz. Iya. Sholat terus itikaf. Enggak usah sholat, sebelum masuk masjid udah itikaf niatnya. Jadi kan ada doanya masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba fadlik atau abwaba rahmatik gitu kan. Sambil kita nawaitul itikaf fa fi hadzal masjidi lillahi taala gitu. 5 waktu kita tiap hari itikaf itu. Gitu. Cuman orang pada kagak tahu aja gitu. Justru di mazhab Syafi'i serunya adalah kapan kita ke masjid, itulah itikaf gitu. Jadi nanti di akhirat tuh yang lain pada ngiri. Lu pahala itikaf banyak banget lu. Ya lu kagak niat sih gitu. Emang bisa? Bisa lah gitu. Diniatin. Nah, jadi gini, ada orang kerjanya di masjid, marbot. Kan dia ngosrek masjid, ya kan? Setiap hari di masjid. Iya, setiap hari di masjid. Emang dia kerjaannya di situ, marbot, kan? Ya, marbot, terikat kakinya di situ, kan? Ya, dia setiap kali mau kerja tuh, bangun tidur, nawaitul itikaf, nawaitul itikaf, nawaitul itikaf, terus gitu, kan? Tiap hari, mu'takif. Iya, kan? Asik, kan? Gitu, kerja di masjid sebagai mu'takif. Nah, itu apalagi kalau dia jadi marbotnya di Masjidil Haram. Bah. Memang sih dia cuma dorong-dorong itu sampah gitu kan, ngelap-ngelapin apa gitu kan, bagian gajinya kecil, cuma 700 real. Iya kan? Cuma 700 real. Tapi itikaf terus di Masjidil Haram. Wah, itu banyak orang yang nyari tuh kayak gitu, ya kan? Biarinlah ntar, tapi gini Ustaz Wildan, saya sering ngobrol tuh sama yang OB kan, office boy atau cleaning service lah jatuhnya tuh kan, orang Indonesia. Dari mana bang? Dari Jawa Barat gitu dia bilang. Oh, udah lama di sini. Ya, lumayan lah udah 2 tahun gitu. Gaji masih 700. Iya, masih 700. Tapi sih tenang katanya. Saya penghasilan di luar gaji itu lumayan katanya. Yang orang ngasih tips. Jadi orang Indonesia tuh hebat gitu. Dan itu keuntungannya jadi orang Indonesia. Murah senyum. Oke. Suka menolong dan sebagainya. Ada nenek-nenek naik eskalator, pegangin gitu kan. Terus toilet mana toilet, anterin dan sebagainya. Itu tipsnya itu ya, euro gitu loh. Jadi saya suka nuker duit sama mereka. Dia duitnya banyak banget gitu, karena setiap jamaah ngasih dia tips. Dan jamaah kan berpikir begini, wah mumpung di Masjidil Haram nih, ngasih duit gitu kan. Iya, itu kan pahalanya gede banget. Jadi dia manda aja di situ. Manda nih bahasa Betawi lagi nih. Enggak tahu saya. Nongkrong aja di situ gitu, manda aja gitu. Kalau main gundu tuh masih ingat main neker itu. Ah, dia enggak jauh-jauh manda aja di situ. Nah, itu udah duit datang sendiri. Jadi gaji mah enggak seberapa gitu. Tapi sampokannya gitu. Tahu sampokan? Enggak tahu. Selemperannya. Nah, nanya Ustaz Budi Purnawan. Saya catat nih barusan. Manda, nanggok, selemperan, sampokan. Sampokan. Nah. Okay. Kamus Betawi. Oke. Okay. Begitu. Barangkali Pak silakan Pak Dirgantara. Ya, kalau misalnya kita niatnya itu lupa ya saat sebelum masuk masjid. Ya udah.
Ya kalau niat lupa ya udah nggak dapat. Kan wa inna malikum likul limriin manawa. Dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Anda niat nggak? Enggak. Ya udah nggak dapat pahala. Apa namanya? Kalau gitu saya keluar lagi, saya keluar dari masjid. Mungkin ya, niatnya itu apakah harus sebelum masuk masjid atau tadi misalnya sudah masuk masjid tapi lupa belum niat i'tikaf, kemudian wah saya masih dalam masjid, ya sudah sejak saat ini saya niatkan i'tikaf, begitu sih. Iya, iya. Jadi niat nggak bisa mundur, Pak. Wah, saya udah 2 jam di sini. Dan yang tadi saya anggap saya niat deh, ya nggak bisa. Nggak bisa, okay. Ya niat ya sejak sekarang, tapi nggak harus keluar dari masjid dulu. Okay. Sekarang saya udah di masjid. Wah iya, harusnya saya niat i'tikaf ya. Ya udah niat aja sekarang, nawaitul i'tikaf gitulah istilahnya kan. Ya argo jalannya sekarang. Okay. Argo nggak bisa mundur gitu ya kan. Niatnya niat kan di bidayatul amr gitu, nggak bisa yang kita udah ngerjain dulu baru kita niatin. Kecuali puasa sunnah itu bisa gitu. Tapi kalau i'tikaf nggak berlaku yang kayak puasa sunnah itu gitu. Begitu Pak Dirgantara? Okay. Waalaikum jazakumullahu khairan. Masih ada pertanyaan dari tambahan nih dari Pak Agus Praminto. Ustaz, apakah ada contoh pelaksanaan i'tikaf oleh sahabat ketika ada wabah? Apakah tetap di masjid atau bisa di rumah karena kondisi khusus melindungi diri dari wabah? Oh, barangkali terkait syarat yang kedua tadi. Al-lubsu fil masjid. Nah, boleh enggak al-lubsu fil bait begitu tapi diniatkan i'tikaf? Begini, sebenarnya tidak ada hubungan antara wabah dengan i'tikaf. I'tikaf adalah i'tikaf, wabah adalah wabah. Yang tidak boleh dilakukan ketika lagi ada wabah itu bukan i'tikafnya, ngumpulnya. Oke. Dan i'tikaf itu tidak disyaratkan ngumpul. I'tikaf itu bisa dilakukan sendirian. Nih, Bapak rumah di mana? Dekat situ ada masjid nggak? Ada orang-orang lagi rame-rame ngumpul itikaf nggak? Nggak kan? Ya Bapak ke masjid aja. Sendirian kan? Sendirian, aman. Sendirian, aman malah. Nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa malah. Ya kan? Apalagi udah ngobrol sama marbot. Ya beliin martabak lah gitu kan. Ini ada martabak nih, bukain dong pintunya. Gitu kan? Masuklah ke dalam masjid. Sendirian, sendirian. Itikaf itu, nah karena masih gini, kita kenal itikaf tuh yang rame-rame gitu kan. Ada panitianya, ada pendaftarannya, gitu kan. Kita memikirkan i'tikaf itu begitu itu. Padahal bukan, i'tikaf itu berada di masjid. Walaupun cuma sendirian, gitu. Cuman kita udah terkesan bahwa yang namanya i'tikaf itu gini. Masjid situ ngadain i'tikaf nggak? Masjid itu nggak ada istilah mengadakan i'tikaf. Nggak ada, ya kan? Masjid itu mengadakan sholat nggak? Ya, masjid itu mengadakan tahiyatul masjid nggak? Masjid itu tidak mengadakan apa-apa gitu. Yang mengadakan tuh orangnya gitu. Apakah ada sekumpulan orang rame-rame itikaf bareng-bareng? Nah, itu kan. Tapi itikaf tuh tidak harus rame-rame, tidak harus bareng-bareng. Itikaf tuh seperti orang baca Quran, ya kan? Enggak harus kan rame-rame. Itikaf tuh seperti orang zikir, enggak harus kan rame-rame gitu kan. Yang penting kita niat itikaf dan kita masuk masjid sendirian, sendirian. Itu itikaf namanya. Dan tidak ada pengaruhnya itikaf rame-rame pahalanya gedean dan itikaf sendirian pahalanya kecilan. Enggak gitu. Makanya yang bagus ya itikaf di masjid itu justru di zaman lagi ada wabah kayak gini kita malah punya kesempatan itikaf itu malah lebih banyak gitu. Asalkan yang berpikir kayak kita jangan banyak-banyak. Oke. Ntar jadi penuh juga masjidnya. Gitu. Baik, jadi baik. Yang dilarang di dalam masa pandemi itu bukan itikafnya, tapi rame-ramenya gitu. Yang dilarang itu bukan buka puasanya, tapi bukbernya itu loh. Karena orang semua kumpul makan wah muncrat-muncrat gitu. Ya nggak boleh itu muncratnya. Kalau buka puasanya kan boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu bukan istilahnya bukan pengajiannya. Ya ngaji, makanya kita pakai Zoom gitu kan. Makanya kita pakai Zoom, majinya tak jalan kok dengan Zoom juga, walaupun kagak ngumpul gitu kan. Nah makanya buka bersama tuh bagus sebenarnya. Di zaman pandemi ini saya kira buka puasa bersama, maksudnya di waktu yang sama. Tapi orangnya di tempat yang berbeda-beda. Oke. Okay. Baik Ustaz. Barangkali masih terkait pertanyaan tadi itu Ustaz. Nah ini juga ditanyakan oleh Pak Ferianto barusan.
atau baru saja begitu. Apakah i'tikaf itu harus tadi al-lubsu fil masjid? Nah, terkait masjid ini sendiri, Ustaz. Kriteria masjid bagaimana yang kita itu boleh beriktikaf atau sah i'tikaf di dalamnya? Oh. Apakah harus ada sholat Jumat? Bagaimana kalau misalnya kita i'tikafnya itu di musola atau di langgar atau di surau begitu, Ustaz? Enggak, jadi para ulama sepakat yang penting memang itu disebut sebagai masjid. Tidak harus masjid yang ada sholat Jumatnya, ya kan? Walaupun nanti ada ulama yang mensyaratkan harus yang ada sholat Jumatnya, tapi itu ada ilatnya. Biar nanti kalau pas hari Jumat, terus gimana dong dia? Gitu kan? Kan saya lagi itikaf, terus masjidnya nggak ngadain sholat Jumat. Nah kan berarti saya harus medot lagi gitu kan? Ya, nah itu kan berarti kalau ada ulama yang bilang syaratnya harus masjid yang mengadakan sholat Jumat, maksudnya biar kagak terputus, karena dia di situ aja dan dia ikut sholat Jumat gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya gitu kan. Nah tinggal masalahnya begini, bagaimana caranya kita bisa membedakan ini masjid dan ini musola atau ini bukan masjid bukan musola? Gampang, kita dekati gedungnya dan kita nyebrang dari seberang jalan, lalu kita lihat ada pelangnya Masjid Istiqomah. Oh masjid berarti, ada tulisan masjidnya. Begitu kita lihat, musola Darul Mukminin. Oh musola berarti, gitu kan. Gampang kok bedain masjid sama musola, lihat aja pelangnya. Kalau dibilang masjid, ya masjid. Kalau dibilang musola, ya musola. Boleh nggak itikaf di musola? Kagak boleh, harus masjid, gitu. Terus gimana cara bedakannya? Ya lihat aja pelangnya, gitu kan. Gampang kan bedain masjid sama musola. Apalagi bedain masjid sama madrasah, gampang, gitu. Di Jakarta ini kita membedakan ini adalah gedung bioskop atau ini gedung masjid, gampang, lihat aja judulnya bioskop, oh berarti bioskop gitu. Baik, Zali. Gampang banget. Pertanyaan berikutnya dari Pak Firdaus Ghazali. Iya. Ustaz, tujuan diadakannya iktikaf itu sebenarnya untuk apa? Apakah hanya amaliyah biasa atau ada tujuan tertentu? Ya tujuannya biar masuk surga lah. Okay. Ya mendapatkan kredit poin kan, pahalanya ya kan, wa antum aakifuna fil masajid gitu kan. Jadi ya itu bagian dari ibadah termudah sebenarnya gitu ya, ibadah termudah dan ibadah paling enjoy banget gitu. Tidur aja dianggap ibadah. Jadi kalau ada hadis bilangnya tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadisnya dhaif atau malah palsu. Tapi tidurnya orang itikaf itu ibadah, itu benar. Karena dia lagi itikaf gitu kan. Jadi kalau mau tidur dapat pahala, itu itikaf gitu. Bukan lagi puasa tidur, enggak. Makanya kalau mau puasa tidur, ya di masjid aja tidurnya gitu. Makanya banyak nih yang mengamalkan ya. Ya bulan-bulan Ramadan kayak gini, wah siang-siang cari masjid. Sholat zuhur dan tidur. Niatnya nawaitul itikaf fi hadzal masjidi. Bangun asar. Dapat pahala. Siapa tadi? Oke, hari ini sangat mencerahkan, begitu ya. Malam ini sangat hangat sekali, cair dan. Jangan-jangan Lailatul Qadar nih. Saya tuh selalu berharap seperti ini. Jadi sebuah pengajian itu tidak melulu harus tegang, harus khusyuk dalam arti serius banget terus begitu ya. Kita bisa kok berdialog, tanya jawab dengan cair, dengan dalam tanda kutip ketawa-ketawa, tapi ilmunya tetap masuk dan itu kita senang gitu loh, jadi ngajinya itu gitu. Antum tahu nggak kenapa saya harus ngelawak? Saya ngantuk masalahnya. Dari subuh sampai gini hari belum berhenti. Insyaallah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan lanjutan nih dari Pak Prasetyo, bagus pertanyaan Ustaz. Tadi disebutkan di mana yang membatalkan itikaf itu adalah jima. Gitu, Ustaz. Ini kok bisa ada poin yang membatalkan itikaf adalah jima? Apakah mungkin ada potensi orang itu berjima padahal dia lagi itikaf begitu? Ini bagaimana memahami poin yang membatalkan itikaf adalah jima begitu, Ustaz? Saya juga nggak bisa jawab itu. Ya dari dulu saya nyari-nyari ini konteksnya apa sih tiba-tiba wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Saya belum ketemu cari Ustaz Wildan. Mungkin nanti kita cari bareng ya. Sababun nuzul ayat ini. Janganlah kau tubashiruhunna melakukan jima padahal kamu sedang itikaf di masjid. Gitu. Ini
ini konteksnya apa sebenarnya? Ya namanya orang di masjid kan emang nggak boleh jima. Ini kok malah janganlah kamu berjima sedangkan kamu sedang ada di masjid. Saya jadi bertanya, apa jangan-jangan dulu di masa Nabi ada orang jima di masjid, gitu ya? Atau bagaimana kok jadi sampai tiba-tiba muncul larangan itu? Kalau ini kan ayatnya itu kan sebenarnya ayat 187 surat Al-Baqarah itu kalau ujung awalnya gimana bunyi ayatnya? Uhilla lakum, telah dihalalkan pada kamu lailatul shiyami, malamnya puasa, arrafasu ila nisaikum, jima dengan istrimu. Itu juga sebenarnya membingungkan, tapi saya sudah ketemu jawabannya. Yaitu apa? Masa sih tiba-tiba Allah bilang sudah dihalalkan jima malam hari? Ya emang bukannya boleh? Enggak, ternyata dulunya enggak boleh. Karena dulunya orang puasa tuh mulainya habis maghrib. Jadi mulai puasa tuh bukan habis subuh, habis sholat maghrib, ya habis maghrib lah gitu kira-kira, habis buka gitu maksudnya, itu langsung puasa lagi. Sampai ketemu maghrib lagi. Jadi 24 jam itu yang enggak puasa cuma 1 jam lah gitu kira-kira. Ya kan? Begitu sudah buka puasa, selesai nih habis buka puasa, tet, udah mulai lagi. Nah itu kan susah, Ustaz Wildan, ya kan? Mungkin ada yang kuat, nggak makan, nggak minum 23 jam. Itu mungkin karena imannya kuat, gitu kan? Tapi Imron itu susah, gitu loh, ya kan? Iman kuat, Imronnya gimana urusannya? Dan itu terjadi pada Umar, ya kan? Diberi juga tuh bininya, begitu. Walaupun setelah itu Umar nyesel juga sih. Ya datang kepada Nabi, ya Rasul, aduh gimana nih ketelepasan kita ya, gitu kan. Nah, kalau kata orang Betawi kebelejog, wah itu baru lagi tuh, ya kan. Saya catat lagi. Nah turunlah ayat itu, ya kan. Uhillal lakum, udah boleh sekarang, gitu kan. Bahkan sampai ditegaskan lagi kedua kalinya, fal ana bashiruhunna, ya kan. Wabtahu makataballahu lakum, sekarang bashiruhunna. Jimaklah mereka, gitu kan. Jadi Umar tadi datang dengan suasana ketakutan dan nyesel dan merasa kuntum tahtanuna anfusakum, sudah merasa berkhianat saya ini, aduh gimana. Begitu kata Allah, fal ana basyiruhunna, pulang dia sama bininya, gimana, yuk terusin gitu. Itu imajinasi saya aja sih ya, karena bunyinya fal ana basyiruhunna gitu. Ustaz Solihin dia ketawa-ketawa, dia kagak ngerti dia sebenarnya. Ini ada tambahan dari Ustaz Solihin. Mungkin dulu ada yang ngungsi di masjid begitu, tinggal di serambi masjid begitu orangnya. Terus dia jima di masjid sama bininya gitu ya. Boleh jadi, tapi saya harus make sure dulu ya. Bener apa enggak, itu kan baru mungkin kan. Ada kemungkinan iya, cuman ntar kita cari dulu ya di dalam. Kan kitab tafsir banyak, ntar kita cari-cari itu. Kenapa sih kok tiba-tiba wala tu basyiruna wa antum aqifuna fil masjid, itu latar belakangnya apa kok tiba-tiba begitu? Itu saya belum ketemu tuh yang itu dia tuh. Baik, Ustaz. Ini dari Pak Agus Praminto ada komentar soal tadi kaji mengaji yang menyenangkan itu, Ustaz. Beliau, kajian ini memang sangat indah, Ustaz. Makanya ditambah harinya kalau bisa seminggu 2 atau 3 kali. Wah, berarti bukan KMK lagi. Kalau malam minggu jadi kajian malam minggu, KMM. Oke. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Budi Purnawan, Pak Budi Purnawan ini masih resen. Terakhir Pak Budi, tafadhol. Silakan. Dia masih penasaran sama Imron. Imron siapa sih katanya? Tafadhol Pak Budi. Bisa di-unmute sendiri, tafadhol ya. Atau ini kepencet saja. Yeah. Oh iya, yeah. Tafadhol. Silakan Pak Budi. Iya. Yeah. Terakhir ini. Yeah. Sambil makan kolaknya kan nih kalau begini. Waduh mantap. Biji salaknya empuk juga berarti kan. Bulan Ramadan. Iya. Jadi ini saya dari tadi kan sudah bahas. Nah, sekarang pertanyaan banyak kajian-kajian algoritma taktik ya. Kita lihat di banyak di virtual itu. Apakah memang kalau syarah itu ada syarat-syarat tentunya orang yang mensyarah itu, Ustaz? Apakah ini termasuk syarah, Ustaz? Gitu, penjelasan Ustaz tadi. Apa memang harus ada orang khusus yang mensyarah seperti fotokolib gitu? Ini bagaimana tentang mensyarah
Oh iya, jadi gini, syarah itu kan penjelasan ya istilahnya. Ya memang harus merujuk, saya sendiri ketika bikin penjelasan ini, ya saya baca semuanya, Fathul Qoribnya juga, baca yang dari Kifayatul Akhyarnya juga, dan yang pasti kan saya sudah nulis sertifikat kehidupan. Di sertifikat kehidupan itu semua udah ada, yang Syafi'inya semua itu sudah ada, jadi banyak terbantulah gitu. Jadi ya tetap harus ada rujukan, nggak bisa syarah tuh ngarang gitu tuh nggak bisa. Ya syarah gitu, sebagaimana yang memang dijelaskan di dalam kitab-kitab syarahnya. Baik itu yang apa namanya, yang modern atau juga yang klasik gitu ya. Dan juga dari syarah yang istilahnya resmi atas nama kitab itu gitu ya. Yang memang resmi syarahnya, yang ada kayak Kifayatul Akhyar lah apa segala macam itu semua. Nah itu ngambil dari sana. Cuman memang ya namanya syarah kan menjelaskan. Ya menjelaskannya jangan kemudian tadi jadi kaku lagi gitu kan. Ya harus dengan bahasa yang lebih mudah, yang bisa dengan mudah renyah dicerna oleh perut sehingga nggak sakit perut gitu. Jadi yang lebih nyambung lah gitu. Begitu Pak Budi? Terima kasih, terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjadi pertanyaan pamungkas kita di malam hari ini tadi. Kita berdoa bersama Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa supaya Ustaz Sarwat selalu dalam kondisi sehat, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kesibukannya dalam mengajar ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi waktu dan usaha beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini KMK malam hari ini. Kita sudah selesai dari malam Kamis depan ya. Kita begini juga atau gimana sama Ustaz Tengku? Rislah. Bisa, bisa nanti ya, tukar guling lagi ini waktunya Ustaz. Tapi yang penting materinya begitu Ustaz. Karena kalau kita ba'da asar atau jam setengah lima, kita udah kemerungsung, udah itu tadi kolaknya udah mateng gitu kan. Jadi kita kayak terburu-buru, terbirit-birit. Ada guru nggak ada murid gitu kan. Jadi ya kita kalau ini kan kita santai ya kan. Okay. Gitu. Baik. Yang penting itu Ustaz. Kita sudah selesai dari kitab usia ini. Kita akan pindah masuk kembali ke sholat atau zakatul fitri begitu. Jadi yang masih ada berkaitan dengan Ramadan. Ada zakatul fitr gitu ya, ada sholat id. Ya, jadi yang masih terkait baik. Gitu ya. Baik. Ya kita loncat-loncat dikit lah, nggak apa-apa. Biar disesuaikan dengan momentumnya. Quran juga begitu, turun juga loncat-loncat kan, sesuai dengan momentum. Baik. Terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, baik di live YouTube atau streaming Facebook begitu, atau yang juga sudah bergabung di Zoom dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menambah hangat, menambah luas dalam diskusi kita malam hari ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Tetap ikuti terus kajian-kajian dari Rumah Fikih ini dan bisa share ke saudara, ke teman, ke kolega semuanya jika dirasa kajian ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita tutup KMK malam hari ini dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustadzuna Ustadz Ahmad Sarwat kemudian Ustadz Solihin mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.